Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan buat saya pribadi selaku Kapolri, dan tentunya seluruh institusi Polri pun juga merasakan hal yang sama. Karena hari ini saya mendapatkan penghormatan yang sangat luar biasa, mendapatkan penyematan baret merah, baret Kopassus, dan juga Sanggur Komando. Ini adalah penghargaan yang sangat luar biasa, karena kita tahu Kopassus adalah pasukan elit, dan kami TNI Polri siap mengawal dan menjaga NKRI, menjaga menghadapi musuh-musuh negara, menjaga agar kedaulatan negara, keamanan negara, mewujudkan tujuan nasional betul-betul terjaga. Oleh karena itu, siapa yang menjadi musuh TNI itu juga musuh Polri. Siapa yang menjadi sahabat TNI itu adalah sahabat Polri. TNI Polri siap untuk mengawal dan mengamankan NKRI. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.